Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nurmala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari cobaan apapun. Amin. Oke sahabat semua, hari ini kita tebang jagung ya. Kita ada juga ada bapak kerja ya, itu kerja yang kerja upah. Kalau kita buat sendiri, nggak lama ya sahabat semua. Ini pun jaga kita sangat sudah tua. Kalau menebang jagung seperti ini ya, kita buat ada macam barisan naik ya sahabat semua, supaya jagungnya tidak susah. Ini perharinya kalau nebang 30 harinya kalau nebang jagung seperti ini 70 ya. Ini kalau kita nipah jagung sebenarnya 12.000. Syukur alhamdulillah ya sahabat semua, panen kali ini tapi semak ya, tapi kalau tikus hanya 1-2 biji saja ya sahabat semua dimakan tikus. Waktu saya semalam jagung kita banyak sekali yang dimakan tikus. Ya sahabat semua, memang seharusnya 4 hari yang lalu ya sudah kita tebang, tapi karena tidak ada orang untuk juga kita, jadi kita tunggu.
praktis ya, sebetulnya per kilo sudah lumayan. Dulu hanya 2.500. Oke, sahabat semua, sebelum kita pulang saya mau mengambil bunga keladi ya. Semalam itu ada saya lihat, jadi sekarang saya mau ambil dulu ya. Tempatnya tidak jauh ya sahabat semua dari kebun kita. Oke, sahabat semua, ini ya bunga keladinya. Putus, sahabat semua. Sana masih banyak. Oke ya sahabat semua, ini bagus. Kalau bunga saya memang kebanyakan saya ambil dari hutan-hutan ya. Sahabat semua, keladi sirih. Sekarang kita mau kembali ke gubuk ya sahabat semua. Ini pun sudah cukup ya, sudah bolehlah ini 5 pot karena harinya pun sudah sore. Kita mau kembali ke gubuk ya, mau berhenti pulang. Oke sahabat semua, kita sudah selesai memotong
jagung ya. Besok kita mau kupas jagung. Hari ini sudah selesai memotongnya. Karena hari pun sudah sore, kita pun mau bersiap-siap pulang ya. Sebab Nirmala saya tinggal bersama adik saya. Takutnya nanti hari pun hujan. Jadi kita mau pulang dulu ya sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, terus dukung channel kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.